iseng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Assalamualaikum, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan buat tutorial lagi di aplikasi Alik Motion. Dan kali ini saya pakai lagu DJ yang lagi viral di TikTok guys ya, yaitu DJ Sindikit Wani guys ya. Saya gak tahu judul lagunya ini benar apa tidak guys ya, tapi kalau di TikTok seperti ini judul lagunya guys ya. Buat kalian yang tahu judul lagunya bisa komen aja di bawah guys ya. Oke, untuk contoh videonya kalian bisa lihat di awal video tadi. Oke, di sini saya sudah masuk di aplikasi Alik Motion ya, dan sudah menambahkan satu buah lagu beserta masing-masing detik beatnya. Untuk bahan jedek-jedeknya sudah saya siapkan di pin kolom komentar di bawah, kalian cek aja. Oke, langsung aja kita mulai dan langsung kalian ke detik 01.13. Di sini kita tambahkan satu buah foto, caranya tap ikon plus di pojok kanan bawah di sini. Masuk ke bagian media, kalian tambahkan satu buah foto. Di sini saya itu pakai foto random gitu guys ya, bentar kita tambahkan dulu random seperti ini, kita tambahkan di sini kita panjangin aja dulu guys ya, kita panjangin sampai ke detik 03.14, klik ini. Oke, jika sudah, di sini kalian potong sesuai detik beatnya. Jika sudah, klik foto yang pertama, masuk ke bagian move and transform, pilih nomor 3. Di akhir sini kita kasih keyframe, lalu di awal kalian kecilkan ya guys ya, ke belakang menjadi 750. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3, buat setengah seperti ini kurvanya. Jika sudah akan kembali, masuk ke nomor 1, kasih keyframe di awal, lalu di akhir sini kalian kasih keyframe, kalian geser ke kanan. Geser ke kanan seperti ini. Sampai berwarna merah gini guys ya. Setelah itu kita geser ke kanan dan di tengah sini kan masuk ke bagian kurva nomor 2, atur setengah seperti ini. Kembali. Masuk ke foto yang kedua, klik, masuk ke bagian move and transform, pilih nomor 1 ya. Icon pertama di awal dan di akhir kita kasih keyframe. Setelah itu di tengah sini kita kasih keyframe lagi guys ya. Untuk di awal kita geser ke kiri, kita geserkan mentok sampai sini guys ya. Untuk di kanan kita geser ke bawah seperti ini. Geser ke kanan mentokkan. Setelah itu di tengah tetap menjadi gini aja guys ya. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3, buat setengah. Lalu di sini kurvanya nomor 2 buat seperti ini. Kembali. Kita masuk ke foto yang ketiga, bentar. Di sini klik fotonya, masuk ke bagian move and transform, pilih nomor 3 ya. Nomor satunya. Kita kasih keyframe seperti tadi ya, di awal, di akhir, dan di tengah sini. Untuk di awal, kita naikkan ke atas guys ya fotonya. Oke, sedangkan yang di akhir kita geser ke kanan. Ke kanan gini. Kita geser ke kanan seperti ini ya kurvanya. Setelah itu di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3 buat seperti ini. Dan di sini juga kurva nomor 2 atur seperti ini. Lalu di foto selanjutnya kalian buat seperti tadi ya, dikasih kurva dulu, keyframe dulu di awal dan juga di akhir dan di juga di tengah sini ya. Setelah itu di awalnya kita geser ke kiri. Untuk di
akhirnya kalian geser ke atas seperti ini, geser lagi sini, dan kurvanya itu sama semua guys ya, seperti ini setengah. Oke. Dan di sini kita buat lagi, kasih keyframe di awal, di akhir, dan juga di tengah. Untuk di bentar, di sini kita ini ke bawah guys ya, yang di awal ini kita turunkan ke bawah. Sedangkan yang di akhir kita geser ke kiri. Dan kurvanya itu nomor 3 buat seperti ini, dan di sini kurva nomor 2 buat seperti ini juga guys ya. Kembali. Di sini kalian kasih cuma 2 kurva aja guys ya. Di awal dan juga di akhir. Untuk di awal sini kita geser ke kanan. Dan di akhir tetap kurvanya nomor 3 buat seperti ini. Kembali. Dan kalian masuk ke nomor 3-nya di sini ya. Kasih keyframe itu di awal, lalu di sini kalian kecilkan ya menjadi 750. Kurvanya nomor 3 buat seperti ini. Tergeser kita lihat dulu. Sorry. Balik yang ini ya. Oke guys, gini deh ya. Lalu di akhir sini di foto yang ini guys ya, di detik 0228 kalian masuk ke bagian move transform, pilih nomor 3. Di akhir kasih keyframe. Di awal kalian zoom ke depan menjadi 1300. Dan kurvanya itu nomor 3 buat seperti ini. Oke, gini deh ya. Oke, sekarang kalian ini bisa satu foto aja atau kalian ganti, terserah kalian guys ya. Maksudnya random gitu ya. Bentar, di sini kita gantikan dulu fotonya. Kita tukar dulu guys ya. Oke, jadi seperti ini dia maksudnya random. Kita masuk ke detik 03.14. Ini udah selesai guys ya. Kita masuk ke detik 03.14, masuk tab icon plus, pilih media, tambahkan foto selanjutnya ya. Lalu kita panjangi saja sampai ke detik 11.09, klik ini. Setelah itu kalian masuk ke bagian move and transform, pilih nomor 3. Di awal kasih keyframe, di detik 0409 kalian zoom ke depan menjadi 1350 saja ya, 1350. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 2 guys ya, buat seperti ini. Setelah itu kalian masuk ke detik 10.29, tambahkan keyframe, lalu di akhir sini kalian tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi 1080. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3, buat seperti ini kurvanya. Kembali masuk ke nomor 1 icon pertama, kan kasih keyframe lagi di awal, lalu di detik 0409 kasih keyframe, kalian naikkan ke atas.
ikan ke atas seperti ini guys ya, bentar, segini aja. Jika sudah, kalian ke detik ini tadi 10.29, kasih keyframe, keturunkan ke bawah seperti ini. Dan di air sini kita ketengahi lagi ya, di sini kurvanya nomor 3 buat seperti ini, dan di awal kurvanya nomor 2 buat seperti ini ya. Oke mantap, selanjutnya kalian kembali saja. Di sini kita potong sesuai detik beatnya guys ya. Potong. Setelah itu kita tambahkan efeknya, masuk ke foto yang pertama tadi. Sini klik fotonya. Masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Di sini kan tambahkan efek ubin di distorsi atau web. Ubin atau tiles, pilih pengaturan standar. Lalu di sini kan aktifkan bacaan mirror guys ya, yang ini. Klik kembali, tambahkan lagi efek. Tambahkan efek ombak-ambing di move and transform. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90,0 derajat. Kasih keyframe di awal, di akhir kan ubah menjadi minus 90,0 derajat. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 1,00. Masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kan ubah menjadi 70. Untuk frekuensinya sini kita ubah menjadi 50 aja guys. Sorry, 0,70 Hz. Setelah itu tambahkan efek buram gerak di blur, pilih pengaturan standar. Tambahkan efek ayun di move and transform. Ayun atau swing, pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 0, bentar, di sini kita matikan dulu efek buram geraknya ya. 1,11 Hz. Masuk ke bagian sudut 1, di sini kita 0,0 derajatkan dulu ya. Kasih keyframe di akhir, di awal kan ubah menjadi minus 2,5. Masuk ke bagian sudut 2, sama kita 0,0 derajatkan dulu. Kasih keyframe di akhir, di awal kan ubah menjadi positif 2,5. Jika sudah kita kembali, aktifkan lagi buram geraknya. Setelah itu kalian tambahkan efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian exposure, kasih keyframe di akhir, di awal kan ubah menjadi 1,00. Di tengah sini, masuk ke bagian kurva nomor 3 buat setengah. Kembali. Setelah itu di sini kalian gandakan ya guys ya foto ini, klik icon di sini. Pilih nama itu gandakan satu layer. Pilih layar yang paling foto paling atas yang ini, klik. Masuk ke bagian blending dan opacity, kasih keyframe di awal. Di detik 4 kalian kecilkan cahayanya menjadi 0%. Kembali, masuk ke bagian efek ubin. Kasih keyframe di awal dan juga di akhir kita zoom ke depan ya. Kita zoom menjadi sekitaran 4000 guys ya. Kita cek. Terlalu apa? Kita ubah aja menjadi 3000 guys ya. 3000 aja di sini kita ubah. Oke, selanjutnya di sini kalian salin aja efeknya ini, lalu tempel di foto yang ini ya, semua foto guys ya. Di sini kalian masuk ke efek ombak-ambing. Untuk frekuensinya kita ubah menjadi 0,
40 hajat dan magnitudenya itu kita kecilkan ya menjadi 60 tanpa kurva guys ya. Di sini kita tambahkan lagi frekuensinya menjadi 0,50 hajat. Oke, setelah itu kalian salin dan kalian tempel efeknya. Dan di sini kalian tambahkan efek berkedip ya guys ya, di opacity atau visibility yang namanya itu berkedip atau blink. Pilih pengaturan standar. Lalu kan fullkan saja frekuensinya. Kembali di sini kan salin. Enggak usah ya, di sini kita langsung aja tempel. Di detik 0625 kalian tambahkan efek cermin atau mirror gitu guys ya, di distorsi. Oke. Lalu di sini kita tambahkan efek berkedip. Intinya foto yang lebar seperti ini kita tambahkan apa ya, berkedip. Setelah itu di sini kita tambahkan efek berkedip. Baru itu kita salin lagi efeknya. Dan di detik 10.15 kalian tambahkan efek cermin atau mirror ya. Oke. Bentar. Di sini kan kita balik. Di sini tidak. Oke. Selanjutnya kalian ke detik 11.09 tambahkan bentuk persegi ya. Potong sampai ke titik 11.25, lalu ke titik 3 di pojok kanan atas, pilih namanya isi area komposisi, masuk ke bagian kalian fill, pilih warna putih, lalu kalian masuk ke bagian blending opacity, kasih keyframe di awal, di akhir kita 0% kan cahayanya. Oke, setelah itu kalian ke foto yang ini tadi ya guys ya. Di sini kita tempel efeknya. Lalu kalian buang efek ayun dan juga paparan atau gamanya ya. Masuk ke efek ombak-ambing. Di awal ini kita ubah menjadi bentar, yang di sini ya. Ini kita ubah dulu guys ya. Positif 90,0 derajat itu di akhir, sedangkan yang negatif 90 ini kita ubah menjadi -135,0 derajat. Letak di kiri ya. Jadi -135,0 derajat itu di kiri dan positif 90 derajat itu di kanan. Untuk frekuensinya ubah menjadi 3,64. Magnitudenya ubah menjadi 105 di kiri dan di kanan 0 ya. Setelah itu kan salin efeknya dan kalian tempel di foto yang seperti ini guys ya. Setelah itu kalian ke detik 0228 tambahkan bentuk persegi ya. Caranya tap icon plus, pilih media. Pilih bentuk ya.
pilih bentuk lalu tambahkan bentuk persegi di sini. Panjangi sampai ke detik 0409, klik ini. Lalu kalian ke titik 3 di pojok kanan atas, pilih namanya isi area komposisi. Lalu masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Di sini kalian tambahkan efek di ini ya, lainnya yang namanya itu salin latar belakang atau copy background. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek di distorsi yang namanya itu lengkungan gelombang atau wave warp. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian tahap. Masuk ke bagian tahap, kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir ya. Setelah itu kalian ke detik ini 0314, kalian ubah menjadi 1,05 guys ya. Setelah itu di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 2, buat seperti ini kurvanya. Lalu di sini kurva nomor 3 buat seperti ini. Jika sudah kan kembali, masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 57,5. Masuk ke bagian jarak, ubah menjadi 15,0. Masuk ke bagian magnitude, ubah menjadi 5,0 di detik 0314. Untuk di awal kita nolkan ya. Dan juga sini kita nolkan. Untuk kurvanya itu sama seperti tadi, nomor 2 seperti ini, dan di sini nomor 3 buat seperti ini. Kembali kalian gandakan efeknya. Masuk ke lengkungan gelombang yang paling bawah ya. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi minus 68,5 derajat. Oke. Jadi seperti inilah hasilnya guys ya. Oke, ini sudah semua guys ya. Jika sudah semua sudah, kan langsung aja ekspor guys ya. Sebelum kita ekspor, kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Oke, segini dulu video tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan menghiburkan semua guys ya. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Dan aku makin semangat buat tutorialnya buat kalian semua. Oke, thanks for watching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.